Salam target bola. Berikut ini akan kami infokan secara lengkap hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, daftar top skor, dan daftar top assist sementara Liga 1 BRI musim 2023-2024. Berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga 1 BRI pada pekan ke-19. Di pertandingan pembuka pekan ke-19 pada hari Rabu kemarin, tuan rumah Persib Bandung bermain imbang dengan tamunya Arema FC dengan skor 2-2. Di pertandingan berikutnya, tuan rumah Persik Kediri sukses kalahkan tamunya Madura United dengan skor akhir 4-0. Di pertandingan selanjutnya, tuan rumah Persis Solo bermain imbang dengan tamunya PSSS Sleman dengan skor 1-1. Ikut ini daftar klasemen sementara Liga 1 BRI hingga pekan ke-19. Di posisi 1 ada Borneo FC dengan koleksi 38 poin dari 18 pertandingan. Dilanjutkan di posisi kedua, ada Persib Bandung dengan koleksi 35 poin dari 19 pertandingan. Di posisi ketiga, ada Bali United dengan koleksi 33 poin dari 18 pertandingan. Dan di posisi keempat ada Madura United dengan koleksi 31 poin dari 19 pertandingan. Untuk di zona degradasi, di posisi ke-16 ada Arema FC dengan koleksi 18 poin dari 19 pertandingan. Di posisi ke-17 ada Persikabo 1973 dengan koleksi 14 poin dari 18 pertandingan. Dan di posisi ke-18 ada Bayangkara FC dengan koleksi 8 poin dari 18 pertandingan. Berikut ini daftar top skor sementara Liga 1 BRI hingga pekan ke-19. Di posisi ke-1 ada Gustavus Dos Santos dari Arema FC dengan raihan 14 gol. Di posisi kedua, ada Alex Martin Pereira dari Dewa United dan David Da Silva dari Persib Bandung dengan koleksi 12 gol. Di posisi ketiga, ada Flavio Silva dari Persik Kediri dengan mengoleksi 11 gol. Dan di posisi keempat, ada Stefano Lillipali dari Borneo FC sama-sama mengoleksi 9 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Liga 1 BRI hingga pekan ke-19. Di posisi pertama ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan 9 asis. Di posisi kedua ada Stefano Lillipali dari Borneo FC dengan koleksi 8 asis. Di posisi ketiga ada Mark Klok dari Persib Bandung dan Rizky Pora dari Barito Putra sama-sama mengoleksi 6 asis. Dan di posisi keempat ada Renan Da Silva dari Persik Kediri dengan mengoleksi 5 asis. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga 1 BRI pada pekan ke-19, tepatnya di hari Kamis, tanggal 9 November 2023. Di pertandingan pembuka di hari Kamis, tuan rumah Barito Putra menyambut tamunya Persebaya pukul 15.00 WIB live di video. Di laga lainnya, ada tuan rumah PSIS Semarang menjamu tamunya Persita Tangerang pukul 15.00 WIB live di video. Di laga selanjutnya ada pertandingan tuan rumah Ran Nusantara menjamu tamunya Bayangkara FC pukul 19.00 WIB live di video. Di pertandingan berbeda ada tuan rumah Persija Jakarta menjamu tamunya Persikabo 1973 pukul 19.00 WIB live di video. Itulah info hasil klasemen, top skor, top assist dan jadwal pertandingan Liga 1 BRI musim 2023-2024. Untuk berita terupdate silahkan ikuti terus info channel Target Bola. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.